Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham belajar yuk. Ada beberapa hal yang makruh loh dijelaskan dalam kitab Ta'lim Ulumu Ta'lim. Apa itu makruh? Makruh itu adalah dikerjakan tidak apa-apa tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Oke. Apa aja yang makruh? Banyak. Satu, nyanyi di kamar mandi. Jadi gak boleh lagi ya nyanyi di kamar mandi. Dua, memulai tidur tengkurep dan telentang. Jadi mulai tidur tuh disunahkan memiring ke kanan. Mulainya aja ya, jangan sampai pagi kanan terus nanti stroke pula. Yang ketiga, makruh hukumnya tidur habis subuh, habis asar. Yang keempat, makruh hukumnya meminum air lebih dari 3 tegukan. Jadi kalau minum air tuh gleg-gleg-gleg cabut lagi, gleg-gleg-gleg cabut lagi. Enggak boleh gleg-gleg-gleg-gleg. Yang 4, 5, 6 itu makruh. Makruh hukumnya makan sambil berdiri. Makruh hukumnya memakan makanan yang berbau. Bukan makanannya yang makruh, tapi baunya. Makruh hukumnya nyanyi di kamar mandi. Itu guys, itu yang makruh-makruh semua tuh guys. Makruh hukumnya makan atau minum di gelas atau piring yang sudah sompel ya. Nah, jadi gelas yang tidak sompel lah, jangan yang sumbing atau yang udah ada robekan dikit, itu jangan ya. Kita tinggalkan yang makruh ini dulu, nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih Neloki di sini, like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.